Hai, berita ini terjadi tepatnya pada hari Kamis 16 November 2023. Yap, benar sekali. Ini membahas mengenai Alia Masaid. Dimana diketahui pada hari itu beredar sebuah video masa lalu dari Alia Masaid, dimana dikatakan bahwa nama dari Alia mengisap atau memakai salah satu alat yang mempunyai nama sisa, teman-teman. Dan mungkin teman-teman mungkin tidak sadar apa itu sisa. Dimana kalau kita melihat dari video yang beredar, sisa itu mirip seperti vape ya teman-teman, ataupun rokok elektronik. Dimana kalau kita melihat lebih dalam, dikutip dari kominfo.co.id bahwa sisa mempunyai paparan yang sama beracunnya dengan rokok. Jadi ini tidak baik ya teman-teman untuk dikonsumsi. Begitu juga dengan vape, sebenarnya nggak baik. Karena vape ada yang bahaya, ada yang enggak ya teman-teman, menurut kabar yang beredar. Tentu saja aksi masa lalu dari Alia Masaid menimbulkan berbagai macam komentar. Seperti banyak orang mengatakan bahwa ini yang namanya berkelas. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa sangat miris ketika aib dari artis itu terbongkar, ataupun masa lalu dari artis ini terbongkar ya teman-teman. Tentu saja setiap orang mempunyai masa lalu, tetapi ketika masa lalu itu tidak baik maka sangat disayangkan. Tapi bukan berarti orang itu tidak bisa berubah ya teman-teman. Karena diketahui nama dari Tarik Halilintar juga mempunyai masa lalu yang sama. Dimana beredar sebuah video di dalam berbagai macam postingan foto dengan wanita memakai pakaian bugil selalu mendapatkan like dari Tarik Halilintar. Dimana menurut fans dari Fuji mengatakan like tersebut diberikan oleh Tarik ketika Tarik berhubungan dengan Fuji dan mereka sedang bertengkar ya teman-teman. Jadi pada saat Tarik bersama Fuji bertengkar, nama dari Tarik memilih untuk melike foto berbagai macam wanita dengan memakai pakaian seksi gitu ya teman-teman. Tentu saja itu menjadi salah satu masa lalu dari Tarik Halilintar. Tetapi kalau kita melihat masa sekarang, nama dari Tarik Halilintar memilih untuk melakukan berbagai macam kegiatan produktif. Seperti salah satunya adalah melakukan bantuan kemanusiaan terhadap warga yang ada di Palestina. Tentu saja itu menjadi kabar baik meskipun mereka mempunyai masa lalu yang mungkin sedikit tidak baik, tetapi selama mereka bisa berubah, tentu saja kita berharap agar masa lalu tersebut tidak terjadi lagi ya teman-teman. Tidak berhenti sampai di sana, di mana nama dari Alia Masaid juga mempunyai masa lalu yang kelam, tetapi kalau teman-teman mengikuti kegiatan dari Alia Masaid bersama Tarik Halilintar, mereka memilih untuk melakukan berbagai macam kegiatan produktif. Seperti Alia memilih pada hari itu pergi ke Singapura untuk melakukan kegiatan fashion ya teman-teman. Tentu saja itu menjadi salah satu kegiatan produktif. Lalu apa sih komentar dari teman-teman mengenai kejadian masa lalu dari Tarik Halilintar bersama Alia Masaid? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Pak, lo parah-parah mulu, gak ada jawaban. Iya, tapi langsung jangan pulang dulu. Langsung jangan pulang dulu. Ada gue aero doang. Ya kalau lo gak sibuk kita juga cabut. Tapi besok gue gak jet ski. Relok sini ah, buruan. Tambah tato ada. Bang, kamu yang ngomong sama Ridwan. Ah. Halo. 2%. Woi. 2%. Ini. Kevin ngarep ah, Ali kecil sih besok. Enggak, gue kira merah. Apa sih guys? Enggak, aku cuma sama Kevin. Aku tidak sama Kevin. Berteman. Kamu senang nggak boleh kesalahan. Ada Aksa kok. Kamu kesini. Gue juga nggak pergi. Nyatu. Kerubet. Arfa.
nggak usah ikut-ikutan deh.